Selamat datang teman-teman di channel Bian Only. Oke, kali ini kita ke Twitter lagi ya. Di trending satunya tadi ada gempa, oh masuk ketiga sekarang ya. Semoga tidak ada yang sedih-sedih, tapi di sini kita udah lihat ya ada yang jatuh bangunan ya. Titipan mafia, gempa Bantul mengakibatkan tembok ambruk di daerah ini baru 10 jam yang lalu. Jadi kira-kira jam 8-an kali ya. Apa jam 9-an ya mungkin ya. Aduh. Oke, kita lihat aja di video pertama kita. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya, bantu subscribe, follow, YouTube saya biar saya lebih semangat. Lanjut. Next. Belum next, baru mulai. Wah, yang dahsyat ini. Temboknya rubuh ya teman-temannya. Aduh, ada neneknya, untung gak kena timpa loh. Tapi bersyukurlah nggak ada yang kenapa-napa lah ya. Next. Lemahnya kesombongan saat Bantul bergoyang. Kok jadi lagu? Kok dia jadi bikin lagu? Lagu apa cerita sih? Coba kita lihat ya, apa ini dia puisi ya? Kokils. Judulnya Lemahnya Kesombongan. Bumiku bergoyang, orang-orang berlarian berlindungan di bawah langit malam. Panik saling memandang, memanggil-manggil nama Tuhan. Aha, namanya juga insan juga yang tergila. Ini orang puitis banget ya, orang lagi gempa dia bisa tulis lirik begini loh. Bahkan tai mengapung pun dicengkram dan dianggap bisa menggantung harapan. Kokils nih. Respect buat abangnya. Next, Warmindo. Duka korban gempa jadi berkah bagi buzzer tidak beradab. Kenapa sih? Ayo kita lihat dulu. Ambruk ya guys ya, atap-atapnya ya. Musibah ya, kita nggak tahu kapan datangnya. Semoga nggak ada korban ya. Next, gempa pas Mahalul Qiyam ku siapa gitu. Mereka santai ya, nggak panik ya. Kencengannya suaranya. Tapi emang begini, biasanya mereka kalau lagi sembahyang kan, umat muslim kalau sembahyang ada gempa pun emang gak gerak ya. Gak boleh keganggu mungkin ya kalau lagi beribadah ya. Next. Di Pacitan gempanya kenceng. Pacitan itu di mana? Dekat Bantul nggak sih? 6,4 iya. Ruang TU, Kantor Pertanahan Pacitan. Waduh, gokil bolong. Gila, itu untung nggak nimpak, nggak kena komputer loh. Jadi masih bersyukur juga ya kalau itu ya. Orang Indonesia. Tuh jatuhnya pas di belakang nggak. Nggak pas di sininya. Next. Jogja bergoyang kawan, lokasi Gunung Kidul. Ayo kita lihat. Goyangnya kayaknya kencang banget ya pasti ya. Gede banget ini, dua kali. Tapi di sini nggak kelihatan goyang ya, jadi keluar aja ini. Next. Lagi ngerjain skripsi tiba-tiba atap pada bunyi atau lari keluar menyelamatkan laptop dan para dompet. Ini 11 jam yang lalu ya, berarti mungkin sekitar jam 8-an. Ya ampun, dia keluar bawa laptop dong sama dompet. Beneran. Buat skripsi ya, itu emang harus diprioritaskan ya. Data-datanya di dalam laptop, ya ampun. Kokils. Respect buat semangatnya. Respect. Lagi latihan nari lah, kok ujung-ujungnya gempa kabur. Kayak ngeliat setan. Next, apapun masalahnya track mak solusinya. Ma gitu ya.
Next. Nggak relate. Lagi di kereta mau balik ke Jogja, tiba-tiba kereta berhenti, posisi kereta miring dan ternyata ada masalah karena gempa Jogja yang katanya kencang banget. Jadi kereta api Sri Tanjung masih tertahan. Oh, kereta tertahan gara-gara gempa ya. Semoga nggak terjadi apa-apa ya. Next, gara-gara gempa kami anak kos yang senang pakai tank top sekalipun langsung lari. Ya netisai. Interview. Mana sih yang tank topan? Halah. Oh, dihandukin. Ini kenapa internet? Buka Twitter pun lemot kau. Hey, IndiHome. Kenapa putus-putus melulu ini internetnya? Oh, dihandukan. Oke, next. Panik ada gempa, khawatir sama ayah malah bilang gini, mau ngakak. Yah, piye nang, balik kapan ya? Purbalingga kroso gempa ya. Iyo, pas maem. Do Melayu KB, apa sih artinya yang ngerti? Tulis di kolom komen ya. Yo, hati-hati ya, pusatnya Bantul. Gono dewe ya kroso. Kine kroso, berarti kerasa ya mungkin ya. Eh, ngapa ngarep bawa balkiski? Ayah Melayu nabrak tiang. Banter meni, oh... Endang balik. Wash. Yang ngerti tolong tulis di kolom komennya. Naik lari sambil bawa bakso, ngakak banget. Rooftop Seven Sky Lippo Plaza gokil. Oh, ini gokil nih kalau di atas Skylands ya. Skylands pasti getarannya tinggi banget. Eh, getarannya pasti kencang banget. Kita lihat. Waduh, itu lampunya oleng bener ya. Lampunya oleng sekali, ngeri banget. Ada yang bingung mau ngapain, soalnya udah di atas, bingung mau ngapain, udah diem aja kali ya. Udah rekam aja lah biar ada footage. Oh, masih goyang tuh. Ini goyang nih. Waduh, tuh rumah kayunya goyang guys. Ini belum berhenti. Semoga gak terjadi korban ya. Semoga goyangannya berhenti ya. Gila. Next. Ini emang kalau gempa di rooftop itu agak ini ya, berdebar, rasanya berkali-kali lipat dari yang di bawah. Tanda sebelum terjadinya gempa, matahari terbit maksudnya atau matahari terbenam ini. Ini yang lain panik, bapaknya santai fokus lanjut main dong. Oke, bapaknya main claw machine ya, claw machine ya, di mana ini nggak tahu ya. Oke, dia mau mencapit ya, dia konsentrasi sekali ya. Kita lihat di belakang orang-orang sudah pada lari-larian ya. Bapak ini mulai panik, yang sebelahnya mulai berlari ya, mulai menyadari mungkin ya. Nah, si bapak ini nggak dapet bonekanya ya teman-teman ya. Gila. Bapaknya masih fokus dalam mencapit. Aduh, ini kok nggak dapet ya, gitu ya katanya mungkin ya. Set, dapet. Aduh, nggak dapet. Sayang sekali, dia kasih lagi lihat temennya, itu lagi lihat. Ibu-ibu yang lagi liatin gak dapet bu, gitu katanya ya. Yang lain pada lari pak, di belakang pak. Tolong lebih peka dikit pak. Oke, next. Ada juga nih bang, lagi gempa masih main dia. Semoga tidak ada yang menyusul gempa Jogja, kita liatnya. Ini rumah goyang kah? Atau orangnya keluar doang? Oh, ini yang gempa CCTV-nya mungkin ya. Oh, cek mobil dulu. Wih. Iya, dia masuk mobil dong, keluarganya pak. Wih, aman. Goyang-goyangnya kenceng ya, berasa kenceng ya. Di bawah juga gimana, di atas depan saja goyangnya kenceng. Gila, gara-gara gempa tongseng marat-marit. Ya ampun, tongseng, sayang banget kamu jatuh. Menangis sudah. Lagi enak-enak makan di warteg malah gempa, yang kebawa pas keluar bukannya tas malah garpu. Emang ya kalau kita lagi panik itu bingung kita mau ngambil apa ya, apa aja yang dipegang kita bawa keluar. Aduh, dagingnya jatuh, dicuci lagi deh. Masih bisa dicuci ya Kak Mils ya. Gak apa-apa, dicuci dulu, dibilas aja itu gak apa-apa, bisa dimasak lagi. Maaf nih guys, aku mau tanya, namanya pakai Korea-Korea gitu ya, apakah ada gempa besar tadi sore sempat main ke pantai? Apa sih itu, cuma sunset doang? Tim yang gempa gak langsung lari tapi pelangap-pelongo dirasain dulu baru lari. Bener gak ya gempa ya? Bener gak ya? Kita lihat air dulu. Wah, airnya goyang, gempa lari.
begitu mungkin ya. Ini lagi ngeset dia ya. Ini gempa sampai sampai kulkasnya copot ya pintunya ya. Kok bisa ya? Kulkas merek apa tuh? Masya Allah katanya getar-getar. Tak kira notif dari kamu ya. Ternyata notif dari Allah. Ini apa nih? Ini potnya jatuh kah? Ya. Waduh, 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 waduh. Kembang goyang, kembang goyang, kembang goyang. Semoga nggak terjadi apa-apa buat keluarganya. Gila, 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 gila. Itu burung panik kan tuh ya di dalam kandangnya. Ketika ada deko pada bakaran, nyatanya di rumah tiba-tiba ada gempa berdurasi 6,4. Ngipas sambil record, iya demi konten. Ini goyang, dia lagi, oh belum goyang, belum goyang. Kelihatan gak nih goyangannya? Ayo dong, uti-uti, aduh. Mana goyangannya, aduh. Kita pengen lihat ini ya, ekspresinya ini mungkin ya. Astaga kaget, kok gue yang kaget. Gua berarti gempanya berasa banget ya, teman-teman ya. Next, gempa lagi, gempa update status gempi. Mas, siapa nggak tahu nih ya. Salah pak, gempa. Iya ada nenek-nenek kesian ya, semoga nggak kenapa-napa ya. Semoga nggak ada korban jiwa ya. Ini kayaknya udah semua ya. Yap, wah di mall nih. Pasti ricuh nih. Biasa kalau gini malah orang panik lewat tangga eskalator banyak-banyak, takut eskalatornya jatuh. Takut eskalatornya jebol. Gila, gila, gila. Oke guys, sampai situ aja ya. Sampai di Bantul semoga tidak ada korban jiwa ya. Dari Bantul semoga nggak ada korban jiwa dan Bantul dan sekitarnya lah ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu subscribe biar saya lebih semangat bikin konten reaksi lagi seperti ini. Oke, bye.